Warna saya kalau waktu beberapa menit menjelaskan, ini bukan pengharum toilet, tapi sebetulnya yang kita buat adalah enzim yang ada di dalamnya. Sebetulnya ini adalah memecahkan masalah kira-kira 3 tahun yang lalu, ada seorang anak yang ke toiletnya nggak mau, karena mohon maaf, biasanya toilet kan agak bau. Kebetulan saya menyekolahkan anak saya di situ. Saya komite di sebuah sekolah ini. Anak saya ngambek tidak mau untuk masuk toilet, sehingga harus lapor ke saya. Saya nggak mau pak. Saya nggak, ini sebuah masalah. Saya lihat kamar mandinya sebetulnya tidak bagus, sudah tidak jelek-jelek kamar. Tapi kemudian menjadi pembelajaran saya, ini nah kalau kamu nggak mau kan harus dipecahkan masalah. Harus bisa memecahkan masalah. Bapak cari sumber informasi, dasar teori, nanti setelah ketemu kamu sama Pak Guru yang akan menyelesaikan. Kebetulan Pak Gurunya Pak Hero. Saya cari beberapa referensi. Waktu itu ada enzim cleaner namanya, baru berkembang enzim cleaner, garbage enzyme dan lain-lain, termasuk yang dikembangkan di Jerman, di Thailand. Saya coba aplikasi, ternyata bisa katakanlah. Setelah bisa saya lemparkan kepada Pak Heri, waktu itu guru kelas 5 mungkin. Untuk dikembangkan, akhirnya muncul seperti ini. Jadi intinya, ini adalah enzim isinya. Hanya kalau enzim itu ada di toilet, lebih baiknya baunya harum. Jadi ini fungsinya mengusir bau yang sebetulnya bakteri pembusuk. Karena ada bakteri pembusuk, kemudian akan dimatikan kalau di iklan-iklan itu seperti bakteri perubahan dan bakteri bagus seperti itu. Dan alhamdulillah dikembangkan terus oleh sekolah, walaupun itu sudah 3 tahun yang lalu, anak-anak masih tetap praktek. Demikian pengantar dari saya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi kita beri penghargaan untuk anak-anak kita, Bapak dan Ibu. Namun